dimuliakan. Empat gue ketanya, yang nah di sini, yang nah di kampungnya, yang nah dalam kecamatan ketanya. Para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, dan juga para pimpinan majelis taklim. Kehadiran para alim ulama, ulun-ulun yang selalu berusaha berbagi ilmu agama, orang itu adalah para pejuang-pejuang yang mesti kedanyo jaga, yang mesti kedanyo sayang. Sebab tanpa kehadiran mereka, ulama itu bagaikan lampu di dalam kegelapan. Ilmunya para alim ulama bagaikan pelita di saat kita dalam gelap gulita. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah perasaan sayang, cinta terhadap para alim ulama, karena ilmu yang ada sama mereka begitu bermanfaat kepada umat yang masih berada dalam dunia. Maka oleh karenanya, ngandung gure-gure ketanya, walaupun gure anak nyin, kurun yang semungguan anak nyin lebih kayu jasa dibanding daripada kurun yang semungguan burung duha. Walaupun secara hakikatnya sama, tetapi faktor kesabaran, faktor tekanan jiwa, lebih berat kerasa li gure-gure yang nabak tipia-tipia. Li gure-gure yang sedang mempelajari karakter anak-anak gedayong yang nampak balai-balai pengajian. Maka alhamdulillah, dengan berkat ilmunya para alim ulama, dengan berkat pertolongan rahmat dan nikmat Allah Ta'ala kepada gedayong, sehingga di kampung gedayong pemalamnya, walaupun acara ramah-ramahan jadi sesederhana mungkin, alhamdulillah dengan kehendak Allah, walaupun dalam keadaan susah dan gundah, jadi kehan jadi malamnya Allah Ta'ala kehan jadi karena kehendak Allah lah. Kita sudah sampai di tempat yang kita cintainya, maka darah yang kuno wa malam yang kedorlah yang kuno. Keputusan Allah adapan perangkapan lun malamnya mesti hadir ke nogong kumron. Walaupun yang drog mesti terjadi lun kau meninggai, memang keputusan Allah, jenazah lun mesti drog kenom, wajib drog. Cara nabak drog Allah yang kan pegapu tanyo manusia hana pataela daripada keputusan Allah. Kalau kepingin hidup tenang bahagia dalam dunia, teruslah berusaha menerima apa yang diberikan oleh Allah. Adanya guna ilmu tauhid hajade. Bersering ditanya kepada Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah. Menyeka iman. Drawanan nabi hana sokan adula ya Allah. Wala radda lima a'taita. Menyeka iman drawanan kana kehendak hana sokan ya Allah. Mereka memang drone adalah anak ulang yang mampu diberi ya Allah. Olahraga di mereka ya Allah. Lung-lung akui hati lung-lung daripada takdir dan keputusan drone kepada lung selaku hamba. Nyanadanya yang sering terbaca kecewa perataan deh. Menanti lung pribadi menyahana lung dan bak beritanya bak keputusannya tentu saja lu kecewa. Lu kecewa dengan yang namanya tanyo timunan tanyo manusia, tanyo manusia biasa. Maka alhamdulillah ni malamnya dengan kehendak Allah, dengan ilmunya para alim ulama yang kadang pegah-pegah bagdanyo ligure-gure pada ikut majlis taklim, akhirnya kita sadar kita manusia hamba yang sangat lemah. Kita telah berusaha macam cara, tapi kehendak Allah lah yang berlaku kepada kita.
pangkai untuk hidup tenang dalam dunia. Ni anak tadi itu fatih. Sabi bunda, anak ulung yang rasa senang dah dalam dunianya. Tapi kesenangan yang sebenarnya, anak hidupnya. Ada perangkapan kami dah, anak. Nah ulung tenang itu dah buat ibu bunda usah, lihat ibu bunda usah kubra tenang. Kita yang tidak berbuat dosa akan bahagia dekat-dekat yang tidak berbuat dosa. Karena mandang nak dibeli saja anda. Nafsu kita yang mandang bersekutu dengan syaitan. Tetapi di saat kita yang sadar telah berbuat dosa. Punya salah yang nampak kita yang luar biasa. Susah. Gundah. Yang rasa gundah dan susah. Bahulah yang mandang nak dibeli kesadaran di Allah. Tidak dengan orang-orang yang sudah dikunci pintu kesadarannya. Dan yang tadi ada ikut malamnya dan berdoa bahwa benar-benar tak usah kita yang benar-benar tak usah kunci kita yang benar beri perlindungan kepada kita yang ya Allah baik di dunia dan di akhirat. Yang kita yang muliakan Tengku Besi, Tengku Imung, Tuhan Ke, Tuhan Lapan, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda dan kedua pemuda yang ditengah muliakan segenap musbika, musbika plus yang nah di tempat dengan nyonyo para pimpinan-pimpinan dengan nyonyo baik daripada kecamatan artinya mewakili Bapak Camat, mewakili Daramil ataupun mewakili daripada Kapolsek dan selanjutnya yang ditengah banggakan para anak yatim piatu yang nah di kampung dengan nyonyo yang barusan sanyo tapi sedikit gambaran yang bahwa mereka tidak sendiri di dunia ini dan jauh awaknya utamai genong melatah dan jauh ala kadar duk yang tidak nyoju nyanyeng tajuk sanyo nyanyeng kabejai menurut dayo adanya menurut iman itu menurut Islam itu yang batasan dunia doa apa anak muda, doa apa orang tua, jadengan jadi. Bahkan lalu dengar berita, nyobanya orang Pak Sadu puluh ya. Karena lalu dengar berita dari begini, menyenimang anak lalu jalur, acara gerunda, santunan mungkin ditiadakan. Lalu. Awaknya kai dengar nak santunan, awaknya kai dengar nak rujuk serkah kawan. Tapi gara-gara lum tidro, hana jade nak umong jaro kawannya, obe lah. Daripada kecewa awaknya musibah dengan dum buhati awaknya buhati mak awaknya tentara dengan dum utama berat sakit dengan apa lembur. Aja aju. Tahu dong. Tanya mana kadang Allah Taala yang lebih mufuh. Kadang-kadang boleh deh. Terbeli umpar di Allah Ta'ala dan gara-gara kita memberi kebahagiaan kepada orang yang lain nyobanya udah tak puja deh acara walaupun boleh orangnya ide ini enggak ketam dia dia aja hai benar-benar dipun aja hai menemui dihon aja lompokan hidup kandung jamin kadang inna ubat luminan ubat rumah sakit na dajib. Tetapi guna ubat lain tiba jun. Dan ubat lain, ubat yang lebih penting adalah untuk dapat menenangkan perasaan. Jadi lu masalah anak yatim nyonya gak berbicara perasaan. Gak berbicara atuah, atuah itu. Makanya nyonya terima kasih sangat kepada anak yatim, kepada mama anak yatim, kepada mandung, para donatur. Yang kami juga sedekah baju-baju tapo walaupun salah kadarnya nyan yang tanya juga malamnya entah hib ke mak megang ataupun han wallahu alam ada kahir kok pakai untuk dibuka puasa alam bulan Ramadan drone urun pasau amplop lah yang lebih mufu tanya tak buka puasa lagi biasa tanya yang nana muda rezeki beda nunggu dengan anak yatim dengan urun kasihan yang nak dalam kampung paling-paling genil tagai mereka berharap untuk berbuka lagi gedanya buka asyik hai nama kanan ngerti baju-baju tapi walaupun anak ini baju
lebih-lebih anak niat, maka tolong becelaka dengan Allah, becelaka dengan urang kiamat, urang yang budeng bayang, yang kuhirin-hirin anak yatim dengan kehidupan dengan urang biasa, bahaya, bahaya udik, han sejahtera dengan. Yang ingin nanggerawa lebih nyopuan nanggerawa, namun tak tahu mempegah diri. Kamu salah nanggerawa, salah derawa kita ini. Andai kata kita tidak punya salah, Allah juga tidak memberikan cobaan yang lebih nyomacam kepada kita ini. Jadi, kita dengar sejarah. Ilmu belum dengar sejarahnya. Artinya belum dengar Pak Hapi. Karena hatinya uronyo media untuk belajar, di situ ada kebenaran, di situ ada kejahatan. Bahapi na kebaikan, bahapi juga na yang berlawanan dengan kebaikan. Jadi lom dengar pidato yang diterjemahkan oleh orang-orang yang ingin berbagi ilmu, berbagi ilmu pengetahuan bagi burung-burung lain. Lun pribadi berterima kasih kepada hamba Allah yang kaget translit bahasa, geubah, geterjemah bahasa dari bahasa Turki menuju kepada bahasa Indonesia. Tidak paham. Presiden Turki lumpegah tingkat cerita, Presiden Turki Pak Saboh Purawa di Nanggerodrog. Beliau berpidato di hadapan para petinggi-petinggi Nanggroe Turki. Presiden Turki, Presiden Erdogan berbicara lantang, pidato terbuka di hadapan rakyat Turki yang hadir pada acaranya. Beliau mengisahkan kekalahan yang pernah dirasakan oleh kaum Irak pada tempo dulu, Nanggro Baghdad, kerajaan Mongol, ibu deh awaknya dia perang Nanggro Baghdad, awak Mongolia, bertahun-tahun mereka berperang menghancurkan peradaban yang ada di Nanggro Irak. Ipoh ulama, itut masjid, dibakarnya kitab-kitab para alim ulama yang kalih geubah hawai. Artinya catatan-catatan kebanggaan yang pernah dimiliki oleh urang-urang awai masa jaya-jaya Islam, waktu itu awak Mongol, hancur sehancur-hancurnya. Di saat Irak sudah dihancurkan, maka pimpinan perang, panglima perang dari kerajaan Mongol, diundanglah para alim ulama yang di Nanggro Baghdad. Tak seorang pun berani hadir karena kekejaman. Hana ipo urun tuhato duguanan ni ipo itepe urun Islam. Maka bawa dia di saat dia dipegang undangan terbuka, ingin bertemu bertatap mata dengan rakyat Irak yang tersisa. Hai urang ramai macam, tapi hanya yang berani keluar karena kekalahan dan ketakutan telah merasuk dalam hati manusia. Waktu dipegur undangannya, jahlah dalam cerita Erdogan, datanglah seorang pemuda. Beliau itu memang anak terdidik, urang dayah lah bahasa dayo, guru muda. Di saat hana urlain yang berani keluar, ia merempak dengan panglima perang. Beliau hadir untuk berhadapan dengan panglima perang yang kadi luluh lantakan Nanggro Droge, Nanggro Irak, dan para urang-urang lain yang ada di sekitar kota Irak, kota Baghdad. Tirageja geme guda taboh. Di saat hana urang yang berani tubir, getubir beliau. Gebuah kajir lung yang merempak, kunang yang dukna hayaji. Tidak bekerja, geme guda tabok, geme kameng tabok,
geme manok apo. Peut dia. Urang tidro, itulah beliau yang diberikan akal pikiran oleh Allah dan hatinya suci, hanya mengharapkan perlindungan Allah. Gle anam dele tepe. Andai kata mi mati pika biasa. 4,400 nyawa peut boh peut ribero. Kan buat lodro, buat entuh di bedro. Nah yang pegah dua entuh di bedro. Nyawang urung ira, na yang malim, na urung kaya, na urung biasa itu apa? Tahu yang mengkali ni po? Kejam dan kerajaan Mongol. Maka, waktu berhadapan dengan anak muda ini, tanya, kamu kamu datang dengan siapa? Kau hadir bersama siapa? Ijawab anak mudanya, aku hadir ke sini sendiri, tetapi di luar sana ada yang aku ajak kemari. Kalau Tuhan ingin bertemu yang lebih besar, di luar tenda sana ada Buddha yang sangat besar. Nah, long jak keno, long nangon lo, entah kaje ngan Buddha, menyeperle yang lebih raya bah lo, na Buddha atau boi luar. Kalau kamu ingin yang lebih kecil daripada aku, maka lung nalung me thira lung ja nalung me kameng tabo. Kalau engkau butuh manusia yang berjenggot, engkau butuh makhluk yang berjenggot, maka napume kameng agam tabo yang janggut ikan truk itu ut kegelan tau urang kameng ba. Kalau kamu kepingin yang lebih kecil daripada daku, juga masih ada di samping kameng nalung me manu agam tabo. Memang dalam sejarah lagenya kejadian yang menceritakan Presiden Erdogan di depan rakyat. Ipiki lipang lima perang Mongol yang nyo penurung biasa. Maya lagenya jih buhu dija. Wate lum temanyang, wate temanyang dijawab ngantho kajak ngangguda jawab. Mangka minta-minta penyakit. Mata tengah komplik ya ceh berotha. Ihoi liurung, ihoi ketanyo bak taboh tempat. Tempat periksa-periksa orang. Itanya ngantau kaja. Ngantilop. Yang ditutilop, itampak ngantilop. Ikira ulok-ulok. Tapi karena jihnya panglima perang yang genius, walaupun jihnya murtad, tapi dia itu tak ingin berdebat panjang. Kaicok tabo ilmi, nyu anak mayaknya kan pura-pura. Anak mudanya, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Iteh, buka bereh. Masalah kah kajangan Buddha, nakaba kameng, kaba manuk, mana urusan nelung. Tapi yang lung tanya baka, nyukundang awak draw ke kenung, kakajak draw ke, get, get shit. Yang lung kena tanya baka, kajawa bubutui, pua sebab menurutkah lung yang jauh daripada nanggrokah, ku medentra kena, ku pancu nanggroka, ku poh saudaraka, ku cok hartaka, dan uronyo. Ribuan macam penyiksaan telah terjadi ke rakyatka ngan sebab ulah lo. Ngan sebab perintah lo. Tentra-tentra lo ngilua, mereka adalah manusia yang haus darah. Siapapun tidak akan pernah selamat kalau berhadapan dengan bala tentara yang lumba. Yang lom kena tanyang baka. Nah kata pua sebab pakan lom teruk kena. Tehingga ku meureng melempah jai meribero. Kuyak poh waka. Cik jawab dia. Ijawab. Lian mudanya. Aku tahu jawaban itu ada. Kalau kamu bertanya kenapa kamu bisa hadir kemari ke Baghdad ini. Kamu hadir untuk menghancurkan negeri Baghdad. Dan engkau telah meluluh lantahkan semuanya. Kamu bertanya kenapa padaku? Aku tahu jawabannya. Putra jawaban ini deh. Urang droge kajak keno kayak poh urang kampung lung, kayak poh saudara lung, kayak poh keluarga lung. Katanya mbak lung pekan kajak keno kayak poh saudara lung, kayak rampok harta yang na dalam nanggro lung. Jawaban jih karena ulah kamu sendiri. Sehingga awakkah kajak kenal secara leluasa kapoh kamu kailanya kamu lagi galakkah
Pakan e kailanya pada hari Iraknya kan nanggro pura-pura. Irak bukan negeri yang tidak bertuan. Irak bukan tidak punya panglima besar dan tentara-tentara kuat. Hai ta'dam hutin jid ke sejarah dunia. Payah digantung i fitnah le Amerika baru ithipo ta'dam hutin. Fitnah Amerika beserta agen jianya. Akhirnya negeri Irak korban dan hari ini Irak jatuh miskin. Kenapa sampai dengan detik ini masih dijajah oleh Amerika? Ihi nanggrau Amerika, nanggrau Irak merdeka, ipegah merdeka. Sebab tentera tak dam kabi, tak dam kacahi, tak dam kameninggai, menyuk kaicok le Amerika, muh yang gekubah li tak dam hutin, kan kepribadi gekubah muhnya, untuk krisis ekonomi, andai kata krisis ke nanggrau Irak, muhnya juga kabi hijok le Amerika. Uronyo awak Irak perang saudara. Bahi kamerdeka, tetapi mereka hari ini dalam kelaparan. Lahi lonti di Irak uronyo yang hana pernah terjadi bak masa Saddam Hussein. Tetapi keberanian Saddam Hussein itu yang kedudukan bahu urung Irak dari zaman ke zaman. Tapi awak mongon ik diputalu yang zaman berji. Ijawab li anak mudanya. Awakkah ati katamong kena karena kamu lagenyo? Tapi menyekan kamu lagenyo, awakkah ati katamong kena orang nanggroyo? Dodo itayang lo, itayang lipang lima perangnya. Kalau kamu tahu, kami datang kemari dan menghancurkan kalian semuanya begini karena ulah kalian sendiri, tolong katakan, bagaimana caranya supaya kami mau keluar daripada negeri yang kalian cintai ini. Nah kata puat, nah kata oh cara ya kan? Kiban cara kamu nyobai mutubit lo, bagi kamu tubit kamu untuk kau sih kelai lewaka. Debat, yang kamu nang ya wanya? Ijawab le anak mudanya. Insya Allah, wallah ballah demi Allah, awakah hana triple tinggai nui nanggronyo, tinggai thagai, kamu bangsa Irak, kamu rakyat Irak, kamu ubah perilaku kamu uronyo, awakkah hana payah kamu putubiat akan katubiat kedrawat dengan penuh dengan ketakutan. Putra kesalahan awak Irak bawatenya, tidak lagi peduli antar sesama. Ureng kalarut dengan kebahagiaan droge. Yang na pangkat membulu-bulu ke pangkat, yang lepeng tamah-tamah berlepeng, anak yatim dek-dek terawai lenggembung, anak terdulung. Leburang yang alim-alim sibuk igaknya berdebat. Yang tagawanya putalah tagawajih, yang tagawajih putalah tagawajih. Jadi punya ilmu bukan untuk meluruskan masalah, tapi punya ilmu untuk menambah-nambah masalah. Jadi dakwahnya bukan lagi dengan keikhlasan, tetapi karena ada sesuatu harapan. Ijawab le anak mudanya. Rakyat yang nadi Irak hana getim le ibadat. Kamu talu karena kamu hana liya ke Allah. Tapi hai awak mongol berkata pelika. Kalau seandainya Allah Ta'ala mengembalikan kesadaran kepada kami, kami kembali kepada jalan yang benar, kami beribadah kepada Allah, kami lindungi orang-orang yang susah, kami berikan hak orang-orang yang punya masalah, kami bantu mereka supaya keluar daripada masalah. Kamu tim tulung urang gatian anak yatim yang udik dalam samping kamu. Kamu gunakan pangkat dan jabatan yang kagejuk oleh Allah. Karena nyen mandum hak yang galih diberi oleh Allah. Kamu gunakan hatanya untuk kamu luruskan aturan-aturan Allah dan aturan Rasulnya. Kamu pejak hukum agama lagi geyu oleh Allah. Insya Allah, kah tengah bengah payah katubiat dalam nanggeronya. Yang menjadi pertanyaan dari gedanya Bang Bandung. Kegunaannya wale, yang daripada kejadiannya, Presiden Turki gekut. Tahukah sebabnya? Yang kami berceritakan dulu. Nanatukun le urung drone hai urung Turki, kipancara awak mongol itamang uira, sampi talu ira, ipoh urung mertuh ribero, tanpa perlawanan. Nanatukun pakan sebab? Dijawab oleh orang ramai-ramai yang kedengar pidato Presiden.
awak mongol git idamong karena kesalahan daripada nanggro, karena kesalahan daripada urang irah sendiri. Kebalik daya, li sultan, li raja Erdogan, putra kesalahan awak irah, mereka serakah dengan kehidupan dunia. Jadi daya kan bulu-bulu, merupah-rupah. Mucuk-cuk puayangna berkegedanya mendum. Hantit yang kena yang kakak beri li Allah tak rupah tak urang lain. Duduk katanya, kebancara untuk tak putalu awak Mongol, awak tanya li awak Mongol bak urang Irak, ijawab li rakyat Turki. Dengan kita taat dan patuh lurus terhadap aturan Allah, insyaAllah, tak ada makhluk manapun yang sanggup menghancurkan kita. Maka ketanya juga lagi malamnya. Nyo ketanya yang dalam kampungnya khususnya, nyo kampung tanya ubit, rakyat tahanan rame, masyarakat tahanan le. Anak yatim cuma padun roh sagai. Yang di kampung, yang di lingkaran kampung. Dupno rame ketanya, adakah sempat mereka meneteskan air mata? Dupno marame ketanyo yang cari raya UBB raya sapo lampu sawit paling kurang na lah lampu sawit di tengah hektar sapo na lampu pinung na bak pinung melima retuh bak kadang-kadang ataupun dua retuh bak tiga tak ik pinung adakah mahai bak ketanyo untuk tacok sabuh mu pinung yang imuboh karena kehendak Allah hantak ngauranyo hana rubah ada angin berangkapan hana gegupatah li Allah apa salahnya. Dukna teman yang kapapa teraya. Na bak pinung dua retuh bak bandung kaimuboh. Tiga tapanin dua retuh bohmu. Yang kadang-kadang merupak kilo ratusan kilo. Dua bohmu sapo menteng tajuk. Ataupun tiba bak pinung taji tanda bak pinung te. Nyan bak pinung nyan tapegah di bak dro pinung. Hai mutua, kamu boh habis-habis mutua be. Nyoboh kah kunuk muterkah kanan yatim yang naik gampung. Ilung na bak pinung tiba lunjuk. Idron na tiba bak sepo. Na bak pinung na tiba bak. Nujuk ke anak yatim tiba. Tiap bulan hai syaram tua. Anak yatimnya na beru. Anak yatimnya na peng. Bek nak bertanggungjawab bak mai. Yatim anak dro na tinga. Yatim anak tanya na tinga. Yatim pucu tanya na tinga. Mayahan tatim putimang anak gau. Allah Ta'ala hana lale. Allah Ta'ala akan kebalas kejahatan. Maka nyo ke nyo lojak kena malam nyo nyo yang dan sampaikan ala kadar. Semoga dengan kegiatan santunan bab kali nyo akan menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang na di kampung utayo nyo na mamegang ke mamegang na yang tajuk malam nyo ikhti blog geti yang mutabuk tumpuk itu biat getu biat mai ijo bak mai getu biat mai. Ikhid temamnya iblom tetapi masabok tumpuk iblom setruk masabok. Baik ketanya manteng berbuka puasa dengan ia yang mangat-mangat. Yang menurut ketanya mangat walaupun panggap mana. Baik saudara mendua. Kasih nyo kehancuran yang tanya rasakan. Ketakutan yang luar biasa. Yang terjadi bak ketanya rakyat. Artinya kita tahu sekarang dalam keadaan susah. Tetapi kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Pakal hana selesai-selesai masalah. Karena drawa ke danyo, hana selesai masalah dengan Allah. Ini dia buat ada dua kunci. Kibancara kan gadah masalah langdunya. Bek tutah. Selesaikan aturan agamamu dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu. Tak pekat masalah dengan Allah, maka Allah akan getamah masalah kepada gedanyo. Salah sabo masalah yang tak pekat dengan Allah, gedanyo hantar tim saya. Hantar tim papa, hantar tim jaga, hantar tim berbagi sama rasa dengan orang-orang yang membutuhkan belayan kasih sayang, pandangan yang bukan dengan sebelah mata bagi urang-urang saudara-saudara gedanyo yang budim gedanyo dalam keterbatasan. Dengan keterbatasan, terbatas anak yatim karena kehilangan ayah, terbatas urang janda karena hanali lako, terbatas urang kasir. Lako gena, purmo gena lengkap keluarga. Terbatasnya kehidupan mereka karena mereka bukan orang yang berada. Dalam Islam kita tidak diajarkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak akan selamat kalau tidak mau menyelamatkan kehidupan orang lain. Seindah apapun ibadah yang kita lakukan,
Kalau orang lain hidupnya di dalam kemaksiatan, terjadi kemaksiatan karena kesalahan daripada kita yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah. Gendanya orang gaduh dah pegang-pegangnya engkau ruthan lu. Lekeci ke pegang haik dah uruh patata ter. Lekeng kuimum ke pegang haik dah pegang patata ter. Lekeng tua pemuda ke pegang haik uruh belum pun ayan. Masalah awaknya ikut buat maksir, ikut bakung, ikut sabai, main batai, main judi, ikut uruh lu. Menyempitan ni ya uruh buat awaknya, nyuat tam awaknya, belum munuh mentang. Nampak rapat di Melasah, belum putrun mentang daripada ketua pemuda. Kenapa engkau wahai pemuda mengatakan demikian? Karena engkau tidak siap untuk hadir ke dunia. Menyertanya kalahi langgunya. Getanya agam kejuk li Allah. Tugas kita orang yang beriman dan Islam. Kenapa engkau malas mengurus yang namanya kejahatan kelalaiannya? Imu judi hana tapi lalai tugas ditanyo ya ta. Oh hai ku ta melo. Hai ku ya uruh belum buat go. Mai hai ta uruh buat go, bek tau dip lang dunia nyonggu. Artinya ta uruh buat go, buat yang jid ke mengganggu agama Allah. Menya memang hai ta uruh bek tinggal lang kampung. Cok ijakrong, cok bantai puya mudah, eh ugli, yak eh tepat ngen, yak eh tepat tepat ngen buah, yak mengon ngeri muang, nyahana kena perkara tak boleh. Tapi menyetawit wit lang gambung. Gok kubuat maksiat di kemata kena, sedangkan kita bisa menghalangi mereka berbuat maksiat, paling tidak baik tapi tempat, ataupun tayak lapor bak ureng-ureng yang berhak untuk dicegah, hantar tim cegah. Pray syaram tua. Nalom bala yang lebih raya yang kena juk oleh Allah kan kedron mentar nyo ilong ku pegahnyo tekedimnya kebi bala le Allah Taala long ku hang kena kena semuanya akan kena kalau Allah Taala telah memberi keputusan Allah Taala membalaskan. Tetapi paling tidak nanti pada hari kiamat Allah Taala temayang oleh Allah saya punya jawaban menang ke tugas ma tugas ya tugas tanyo purnawan tugas ketanyo ajari mereka. Adapkan mereka. Putra ialah yang perlu dipurnakan. Yang pun perlu diputuri bahana drone Nabi Muhammad. Diputuri Nabi ialah bahana. Ane agam, ane inam. Diputuri Nabi Muhammad. Nyo pelajaran ke anaknya. Ceritakan kehidupan Rasulullah pada mereka. Gelantau tak pegah habar pelandu. Gelantau tak pegah habar imung buluk. Gelantor tiap pelalai anik dengan cerita-cerita konyol yang hana mupat sembut. Apa salahnya kita membaca kisah Rasulullah? Tak peratip anik dengan kalimat La ilaha illallah. Tak hibur anik getanyo dengan bersalawat kepada Rasulullah. Tak mutlawat baju-baju. Anik niat-niat akan terekam. Kalau mereka tidak sayang kepada nabinya, apapun yang engkau bicarakan tentang aturan agama tidak akan pernah berjalan. Karena tanyo hana rasa sayang. Hana rasa sayang kepada Rasulullah, akhirnya kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka oleh karena demikian, wahai segenap masyarakat, seberapa banyak penderitaan yang telah kita dapat, tambah terhadap dari pun lahi ketanyo dalam dunianyo, truk terkenal dalam kampungnyo, truk ketanyo-tanyo dalam dunianyo, keintar lima liyah dengan proses melahirkan, mah ngeliah truk tanyo dalam dunia. Ha, golong terempuk rata senang lagi tanya yang senangnya sampai dengan urunnya masih jadi impian. Tolong burukkan tutah dengan komplit wadah kadami tapi kaya kata senang nyana teh kadami pinyanya kenya teman kadami hai tanya juuh dengan kota itu yang juuh dengan berita kadang ehnya teman kadami alhamdulillah ya Allah. Hanali perang dalam nanggerolok. Hanali wapa nebudi samping rumah lu. Alhamdulillah tak pegang. Tapi kita senang. Tiba-tiba orangnya kahawat ke perang lo. Aina ada dengan haba urung lu. Yang panjang lagi nya udik perang. Yang kudik lam dengan tau genung perang. Yang kadetnya ke perang lawinya perang perasaan. Kita sekarang sedang berperang. Yang musuh kudanya kan gobung. Musuhmu adalah dirimu, kata Rasulullah. Asyaddu a'duukum nafsukum. Musuh terbesar dalam hidupmu adalah nafsumu. Maya nafsu getanyo hai dikutalu liati. Maya nafsu amarah getanyo hai dikontrol liati. Nyen peh tampaki tengku habi gerol-rol.
pesta mupram tabe-tabe saudara dote. Urang kuronyo demi untuk mencapai kebahagiaan dalam impiannya, mau mengorbankan orang lain walaupun terjadi pertumpahan darah, gadah nyawa enggak pernah masalah. Yang penting hendaknya budro. Pat judul dalam agama adanya yang geburno laginya. Pat nanti rumah dia. Tapi kejadiannya hampir tiap hari. Berani mendalimi diri, mendalimi orang lain. Getanya syirik dengan kehidupan kau. Iri dengki maknaji. Syirik tanya wajah tanya yang tenang kau pusah getanya. Maka bekli kejadian laginya terus menerus. Haik dan nonton aku. Dausa yang dipubut li tidak rauda yang atima efek kemandumura. Mereka berat salah, akhirnya Allah Ta'ala juga akan balas dengan balasan yang berat. Nah, nadukan cobaan Nabi habis. Menghai sawit, kamu hai minyum, thom dalek. Itanya orang yang nana sawit, lawatnya senang. Sebab yang sawit, waribaya lebih. Ada tak belum yang mekat, lebih menghai bak-bak sawit, kata nak kau baik. Hanya tak doho damai. Hanya tak doho dah yang butuh. Menghai sawit, kata nanti lah menghai minyum. Man ati mahai minya. Menya perle minya baik mahai, baik nak pemahai tawet. Ati nak ublau, padup yung tawet uroyong tikilo, 2005 mertu. Baik, ilai mertu unda. Ngetim dron po tawet naganya nakut. Tente saja ni utama, kata mahai tertuk tu kera memegama. Tapi utama, barang tanya pemahai, barang kau pemurah, kau pungu. Yang nilainya abut. Awak teka mahai minyak tentu saja standar. Mahai thawit laba kita yang rogo urung hana thawit. Mahai tanya yang na thawit tapi ya kan tablau teh minyak benda kublau. Nenjo kerawan. Nenjo je buah thawit nanti cecah cecah lain nanti curu ujung ke tiga kampung thawit nengi ini mata. Nah apa berita? Maka menye memang sempit udip kita yang nyobek bak pemerintah nanti yang. I pemerintahnya na urung thit. Nanti yang bapa Allah Taala, ya Allah, puah kalau mabih jatah pemerintahnya, mereka bih ya Allah kajian puah dengan tahu lain. Itu hanya mata pedaleh pemerintah, pemerintah itu pedaleh kena yang. Masama tetap pedaleh dakwah tapi kerana pacar selesai masalahnya. Sayyidina Ali jamun pegah, mahai barang. Dadak berangkapan mengkuli cubit hukum ku mahai barang tengah musim komplit, mahai barang tengah musim pajikli, tengah napa lain bagi tanyo yang na, tapi mahai barang bacun ngat lila ba tanyo, nyan dosa tu, harum, karena mengilanya urung gatin, karena kata rencana, na urung ikhtok miyu, puh hukum setok miyu dalam gudang wate kahana miyu palain tapu tubit miyu gudanyo tapu blo lagi hawa tayo haram pagan hari mengilanya ulung lain kan standar yundroi ikun le ulung kaya yang le miyu miyu memang mahai miyu malum baik kablawa kacru hungkut ngan iya hae kablawa baik kablawa. Nyan bahasanya ke yang hari dia itu bahasa serakah hanagala Allah Ta'ala hanati tiba-tiba mahai kedroi jaknya nami yang kelabih ke pulau memahai ke kedroi minyaknya ikut yung pataran mahai walaupun modal jaknya murah nyan hana dosa yang dosa ada siluman minyak dia menyembunyikan minyak dalam satu gudang. Di saat kejadian langkanya minyak lagi masa sekarang, baru geputubit minyak untuk gepasarkan. Gepegatlah harga galak-galaknya. Gusom bawang, gusom taka, macam-macam tu. Yang guralo minum bagi tanya orang kui nanggero Indonesia. Pawang ujian na, pawang untuk kata kuatannya pada minyak. Hai menang untuk hoi, untuk utah hoi dukun, bui cupah di thomenya. Bek bak tamudian menteng reman.
Nyapi aneh hingu. Jadi menyena urang yang ahli hayurnya gemdunga bahkan lang kitab na ti doanya nya bena pegangnya bia kageukeun tu do. Kageukeun ke hiji ta irok ngkuduri ta menggampung hana kudu paku kudu. Nyo kan ku adekat kat kan ku pegahnyo ku pegah ji ataku uba api lewat. Na teman urang pa na pawang ujin nang hana wallahu alam. Dukun ujin. Ho mana dadai bawai dai manambom ni. Hana dia buat bab dukun tabak. Tetapi mo doa be ujian na tunggu ujiannya rahmat mereka betul mereka betul li Allah taala hana patatula tapi le ketanyo naha untuk kamu doa ba Allah Allahumma hawa alaina wa la alaina ya Allah turunkan hujan jangan di dalam tempat kami ya Allah neputun ujian ya Allah di lingkar kamu mantap di atas bukit mantang ini neputun ujian ya Allah be neputun lang kampung. Sayang ya Allah, makhluk dronesit harta kamu akan musibah dengan gara-gara ujian dalam kehidupan kamu. Ya Allah, nemi ujian bulu ya Allah, ngakhiri kamu dalam kampung. Tapi ya Allah, bet nebri dengan ujiannya, ujian yang membunuh, ujian yang menyakitkan, artinya terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Kita punya hak untuk berdoa di hadapan Allah. Mamunya tekedi tapegahna atak mate tekedi yang getam yang getam ya juk tetajen ya hui nyu hui ji hui pulan hui pulin itanya wate hana ujian tamu doa buna ujian na sembahyang lem sembahyang lake ujian man puakeh ke urang sembahyang lake ujian nyen pu pawang ujian berarti tai jai pawang ku na pawang putun na pawang putrun. Hana pawang yang nadro ke Allah. Allah maha kuasa. Cuman menung. Jadi awatin na uring yang diberi kekuatan di Allah Ta'ala. Ik ditamujun be'hud. Hawatin. Benar pawang di dalam roh tepat. Yang ik ditam. Kopi. Yang geron. Cita kemunyan tak berhubung tamunya. Nggak tangi yang tiga. Cidut kumunya ciplah buah kurut. Cirajah korona dia bawa kumpul. Kita punya hawa, punya tu kujak-jak malamnya menyenang tu nyok jarawak. Berarti dia orang ni. Aku puas kumpul lung malamnya. Kupu, kunuk yuk purno apa yang. Pawang litang. Nah, teman pawang litang. Ha. Yang na. Yang na pegah li Sayyidina Ali. Ma nuzilal bala illa bi zambin wala rufial bala illa bi taubatin. Tiga trik. Ma nuzilal bala illa bi zambin wala rufial bala illa bi taubatin. Sayyidina Ali ne pegah lagenya karena nane baca ayat Al-Qur'an Allah ne pegah man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan tangkan. Berangkat tho menteng hamba lung yang dipegah beriman dengan lung. Siapa saja yang berani meninggalkan perintahku. Siapa saja kalian yang berani berpaling daripada aturanku, kata Allah. Menyegetanya kabuhu talawan Allah. Yang talawan Allah. Nyambek netanya yang baklung letak macam tebak. Mandung tanya natai abud. Mandung tanya mufumukum. Tanya ulang Islam. Mati Islam. Yah Islam. Getanya natai abud ya atapu. Taturi yang butuh, taturi yang salah. Yang geken a'rib, kita berpaling daripada perintah Allah. Perintah Allah na dua macam. Na perintah yang geyububut. Na geperintah oleh Allah Ta'ala untuk geyububat. Menya perintah yang geyububut geken dengan wajib. Menya perintah yang geyutinggai geken dengan haram. Yang wajib geyububut, beta kubat. Yang haram geyububat, beta kubut. Menan aturan roi. Allah menepukat. Berangkatau menteng yang pelung daripada aturan lu. Fa'in nalahu ma'isyat tantangkan. Bekut Allah urlaik. Kalau seandainya kalian berani meninggalkan perintahku. Tau perintah Allah. Antara lain yang tengah tak pubut. Lagi tanya nyokah tak pubut. Beheruk tanya ureng khianat agama Allah. Mengkhianati agama hukum ji haram. Membela agama hukum ji wajib.
karena agama titipan Allah bejuk para Rasulullah bejuk unayu bejuk jaga agamanya menyegetanya ingin bahagia dunia wal akhirat jadikan Islam sebagai pilar kehidupan di dalam dunia jadikan Islam sebagai pondasi dasar jadilah motor penggerak kehidupan getanya Islam sebagai mobilnya budak getanya ik dalam moto Islam artinya insyaallah menyata tim tambang dalam moto Islam bek menggantung-gantung ke bintih ku menyata tambang berlupa bek cacat mendalih supir ndre karena lagi urang ik mento jamun mento bek ik gemenggantung ke ik atau hubung gemenggantung ke bintih nyana timu tepot ke bak jalan mendalih ke supir ndre lipiliti yang hidrop supir padahal itu supir itu puadra waidan na penumpang dia lihat drawa bak jendela na penumpang dia lihat drawa bak dinyu rinyun yang ipun duk bak bintih mato be inginkan untuk ik urang kedeh watah yak dua tubung pusit ngan pu ik barang ngan pu ik boh labu kedeh watah ngan pu ik tika watah ke urang yang na geme barang kan dia me urang menye urang yang dia tamang lah mato maka dalam Islam udhuluha fi slimi kafa kalau kamu Islam maka masuklah dalam Islam secara sempurna tamanglah mato butoi nyen tempat duk bupa kalan kursi yang god yang hana peta taduk gedanya mata kursi supir mangat bagame mato penumpang standar insyaallah mato juga akan selamat menyetekedikan nyen le gedanya cara mudip ada bak mato pijit tangin pakan matonyo hana terganggu-ganggu kehidupan ni eh teja tapi-tapi ime barang tu hana lebih-lebih modulih 25 ton han ipo e 20 ton hana ya bayar-bayar timbangan hana sogok-sogok go le urang yang dang bak timbangan tekedi na supir yang batat ipo e barang lebih bak standar moto nyen barangnya ni yo putren pakan demi keselamatan bersama kan jih mantang yang mukhibah menyepatah gerdang mato bertuh ban mato roh barang jih yang terjalan bukan dia saja yang terganggu tapi pengguna jalan lain juga akan terganggu menyatama-sama ikut aturan kup mangat tengkudip langkunyanya tetapi aturan yang sebenarnya yang tidak akan berjalan kalau kita berpaling daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah diingatkan man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangkan berangkat ho manteng kata hai hamba lu yang beuhe katinggalkan perintah lu siapa yang berpaling daripadaku aku balaskan kehidupanmu dengan penuh kesengsaraan fa inna lahu ma'isatan dangkan berani lari daripada Allah maka persiapkan kamu untuk selalu saja dalam kehancuran di saat engkau berada dalam dunia ana wate yang ditanyo yang aman tapi kada dapat pegang huta igo mati kada memegang jamun urun jamun nanti kada memegang tenang ditanyo huta de tanyo kada dapat pegang mano dapat pegang de pakinyo memegang kata peng tetan ladung urang na peng ke pegang ana fi pegang ke pegang ana bae lagi lego na peng je kututa pula murung ana pe berat lam tuta ke tuta urang na peng ke thong ba urang ana tuta urang na tutsa urang hana gadu laki-laki aba urang na pakkan hana sama-sama kita nyota pegah ba Allah tiba cara ta pegah ba Allah taala keun Sayyidina Ali terjadi bala dan cobaan dalam dunia bukan karena salah orang lain jangan engkau salahkan siapa-siapa di atas bala dan cobaan yang telah menimpa kehidupanmu nantukeun pekeun na bala dalam nanggerawa kita nyo nyen menghai barang dalam nanggerawan gu nyen bala gejuruk di Allah kibalilah yang kekembala sesuatu yang dapat meresahkan jiwa hana tenang udin pakaian mahai tilok mahai baje mahai lip mahai jelak mahai budak mahai dumpu mahai nya menempah susah urang nya urang yang galak-galak hiya hidro nya pak talon kahai kejali karena kamu hai barang mamnya itanyo yang pai gerudung nyo tinggai tu kuat talon tau tegedi nak katun untuk suami tiga go anak mencik dah itanyo pani mantatun di kau roh bunga tu cok roh kalau tak umroh kata pun pajan karun po yang muruhan dengan talon nyo talon ji oh tegedi maya tenak tamang di uro nyo terasa dengan ongkos
biaya kecantikan. Biaya kecantikannya mahal. Mau yang terkendiri lihat ada mang batalon, rok nama, lagi nama keadaan katanya. Kupur temanku. Tegedi beradhat lagi tanya urinang tayak putimang rawat dengan punani dengan biaya-biaya kecantikannya. Anak tahu ubi. Nyokon kuya ini agam pung ron. Ayo, hai. Oi dong biayanya kuja-kuja batalonnya kan kuap dari rok balak kuago. Kunung lulu rok kui kelak kuago. Mengelaganya rencana di bawah. Malamnya bek lewo rumo. Iklah menolong aku main batalon. Mereka rencana nak putar hidron pada koron. Pakat aku lako, main. Tapi lu aku bodoh, ulu orang yang benda indah li, nabut pula ini. Aku lupa yang indah dron. Artinya kalau demi suamimu silakan. Sayyidina Ali ni baga. Man zilal balah illa bizambin wala rufnyan balah illa bitawbatin. Hana geberi bala dan cobaan di Allah Ta'ala kepada manusia dalam dunia. Kecuali dosa yang kalian lakukan sudah luar biasa banyak. Makin banyak dosa yang kita lakukan, makin terbebani kehidupan yang kita jalani di dunia. Menyekepingin kedanya pilih dalam cobaan munung-munung. Bubagah jadi kecabut tutahnya oleh Allah. Nah cara, nak kecabut tutah lagi tutah lebihnya oleh Allah. Nah, kiban cara, caranya naba Allah. Kiban cara ba Allah, Allah geyur taubat kita yang. Maka sebentar lagi Ramadan akan hadir. Hana tripling. Nyoro-nyoro jemaah. Maya hana halangan apa. Na yang pegah. Uro Sabtu ke kan Sabtu tinga. Berarti Sabtu depan. Na yang pegah katruh boleh Ramadan. Na tak dengar berita. Puasa uro Sabtu full. Na yang pegah. Puasa uro Minggu. Yang butuh yang ter. Menyengit malamnya, hana terpegah, terbutuhnya, terbutuh ji. Sebab butuh yang hana butuh, perih keputusan Menteri Agama. Pajian ikut li Menteri Agama puasa, puasa. Tanya hana gayu yang periksa nak belut. Tekadi maya tena aluh pada dia, maya kedai ujung pinyongnya. Patah, gayu tak nyot, kada belut. Kibat tena yang belut, yang tak tengok hudan. Erna urun jamun, geluh hana belut, menang ke begot. Nan tempat ni yang orang cepat. Urung tuha-tuha jamun ni. Lung temaya maya lung kan. Nek lung alih kepengun. Lung alih menang ilum maya. Lung dihanam pun. Gecok ijat hawa. Ijat hawa hayat tu pun. Nan tempat belum tuan. Ijat puan nan yang luar pihak. Gejut ternuh dia. Lagi sangsi ji. Gatha. Nyan le urang jamun maya gejak bak kanduri gegeretuk tupung gecamnya je bau le. Ana mencik-mencik dai urang jamun kan lagi ada nyong. Nyong berata mencik. Mano cara gang yang nak belut? Hai long pung yang irmoh banek long Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu. Ha gebegot. Getangah ulangi getuk mata ngai jah hawa ya. Okul he kabulun. Kucuk ijat hawaknya kuluh hidra aku. Hana du. Hana mutu lilih. Kiban cara gengian. Wallahu alam. Maya moden buat yaknya ngana bulir ngai ijat hawak. Putuh ijat-ijat handu bulir. Muda bermunan handu. Ulam kata yak tuk ngai ijat hawak. Ikap nalat ngai. Maka getanya tak percaya mentang kepada keputusan pemerintah. Maka pun tak pertih pemerintah. Yang yakutnya orangnya azan-azan ke hitam. Masalah hitam azan kerana hitam buat hal. Hai pun hitam. Bukan hai biraya-raya satu. Itanya gue musuh. Ubi bi standar mentah. Menyertekedi beratat. Yang gue rafak suara. Bet irtifa. Rafak. Gue ek wadu. Boleh didengar oleh orang lingkar. Maya sekedar kebutuhan, maka silakan. Tapi maya andai kata terjadi permasalahan, nyana ya undang-undang roy.
Ilung hana perle yang mendebat nak tanya. Mau nak tanya yang balu. Kipan hukum teman Nabi ya. Yang kaya tam-tam adat. Drone nak buat. Ilung nak buat buat. Drone nak buka kita. Ilung nak buka kita. Kipan hukum. Sama-sama nak tengok. Yang buat ni wajah buat balu. Ati drone tekan drone ni lung. Hamba ngai kutuk pun ngai ke. Dan ya. Pergi-pergi ilung. Ilung aku pergi ubang pergi. Ili. Kan ya aku. Anak ya aku ya. Kutrain tapi ya drone ni katuk meninggai-meninggai. Ti menyopi karab tak. Hai te kong yang mano kan dik kan kudu ino kan kudu iti kan. Artinya meninggainya je berakajan. Yang tanda pegah standarkan masalah. Masalah ji dalim menyeberita apa masalahnya butoi pegah dengan pajan tepuasa teman tanya yang butoi nyoi tanya dengan tepegah bah puasa tunggu kan tepegah bahasan dengan tepegah bah pajan puasa. Nah, bagi thakiyah, sepegah puasa Allah sabdu. Tetangi yang thakiyah, nah yang pegah sabdu. Nah, tak kalah yang thakiyah, sepegah minggu. Ilum dikutupuan, nah sabdu minggunya, nah yang pegah sabdu ke minggu, nah urung na yang. Hanam doang jauh kerti. Panjang ini dia yang mutui puasa, puro sabdu, puro minggu. Tapreh perintah. Tapreh perintah, panjang ini juga perintah. Yang baik ia pegah, puasa leurir, puasa pun orang ame, yang nak seperti, yang jo urir nikat, bayar pegah pak gop le, kan kuyi kat kuyopo, nikat berangkapat ya, bayar le kuyi pun gop, ia pegah puasa urau jumaat, yang menyuruh urau jumaat bulan Syaban idang 28 urau, hana bulan 28 urau, bulan di langit ataupun bulan Arab, menyekan 20 sekurang heap lo. Lep lo hurau ataupun 20 sekurang hurau. Nyana jumlah bulan di langit. Artinya hitungan hilal. Hitungan perjalanan bulan. Tekadi meyayak pegah. Hurau Jumaat wajib puasa. Ataupun hurau hamik. Nyankah melanggar dengan undang-undang. Undang-undang puasa. Hansip hurau bulan Syaban. Tekadi meyaruduk lagi musim lawit nyau. Nyan kuyu pegenam Syaban lep lo hurau. Berarti baik tak cok 20 ikut rir. Berarti tak bila ngeju hurau Syaban ke lep lo. Berarti tengok tak puas ha. Baik nak rencana yang pegah Syaban lep lo ha. Hurau seni nanti baru pegah. Nyon nasi nanti langkawat. Kata pengiangi yang anak bulan memang kena desang de malam lasa. Nak kutun ke dia kudung, kuduk-duk yang bagi dia kupi, pegah le urungnya, wajib puasa kan senin lasa. Nyan baik nikah perdebau, watih ke dia nebah. Pakat nyan lebih berbahaya lo. Ati puasa matilat-telat, ati buka mawawai. Nyan yang biasa. Ati buka ati puasa pun tiga ngabunya, ati buka ke tiga ngabu je. Anjir, engkau nyan penyakit. Nyai no kan kata minta matalah. Kita yang tak puasa lagi biasa. Wajib puasanya. Di antara cara bertobat, maka berpuasalah. Tiba cara puasa, man sama Ramadana wa kamahu imanan wa disaban kufira lahu mata kata mamin dambi. Sama dengan di antara nilai puasa itu taubat. Nabi ini pegah. Barangkat tahu mentang yang puasa Ramadan wa kamahu. Putra mana wakamahu menjaga puasa. Kibar menjaga puasa. Jaga puasa, jaga hak. Jaga adab puasa. Benda yang bertentangan dengan puasa. Tanya tak puasa tetim. Tapi menyata bubut yang jika terganggu puasa. Nyan hana geken jaga puasa. Yang tak cara jaga puasa. Menyanyutan yang baklum ni lumak jauh. Pilum mandum jumpa. Nyum hak ilum jauh. Yang pertama hanti minin, yang kedua nyo tika kuno piu. Tapi be sampai hanaruk tak pegah puasa mbecut. Drone kana turi, yang teh yang wajib dalam Ramadan, yang teh yang payah tak jaga selama tak puasa, yang teh yang jut kerugo puasa. Artinya jaga aturan puasa, jangan lakukan yang bertentangan dengan nilai puasa. Be tak puput-put yang jut kemukro, yang teh yang jut kemukro. Yang nonton TV pakai mukruh dan nonton TV karena bak nonton TV-nya ada kesenangan
Sedangkan puasa dia itu tidak identik dengan senang. Bersenang-senang yang lawan daripada puasa. Tak pula ledro dengan hapi. Tapi puasanya buhek dengan berangkat lufah lah. Kerja lagi biasa aju. Tapi ukuran lagi tanya normal. Han sampai sengketa jiwa. Han tamu pepe. Bentrik buat tak kerja teuro Ramadan. Itanya bulan Ramadan tak kerja lagi puat lagi biasa. Hai tanya urang kerja buruk kata. Jir. Benum pepe. Negeri jauh bi. Ben ukuran sampai terubah tingkat payah tak buka puasa. Nyan yang tak usaha. Puasa he. Na urung pegah hani na he puasa. Mutat he ya tak kerja buka. Nyong. Menyemudin cara puasa. Dia tahu. Bedah dia apa. Yang hana tak teh puasa. Tak terbuat dan itu dia mentah urung. Tobok dan duhuhan. Hai leur nyen bak tadaru himla fahma fab tari ayat sampai pare tu boh si tengah puat ka pega puman puman ma dan ayah kaje nuda yum ka si tengah puat nuda ju be am sahu melepas yo itu dega begitu tro oh puat nyen wa rumah pajubu leh pajubu katro jin ia mo dua boh gla alatan be gerah tengah urau poh peut pajuh bu tubuh poh lima ataupun poh lima lawa imam bla leh semayang tubuh leh tubuhnya nai te le pajuh bu kacik kacik keng pruwadi tamang langkama pendep dipangen ukuran jai tu maju payah pendep dipangen tubuh nyanduk tro kalagi amur wau ini adan nai tele katengan leh tau beda leh tha nyen pajan arab maghrib leh tha di arab samai arab samai maghrib beda upi mata dua ge tau ja bakulah maya leh lab dro bo mi o bo buda kai ba maghrib. Nya nah he puasa kan menan diri puasa meye lagi yang cara puasa teh anak rasa kadang-kadang timu tah na urang ge leuh tau ge bedeh leuh tha hana meceh lagi nya leuh sebo bedeh leuh tha nyen kan urang puasa ngu ge pegas somun a nomo saen ibadah dengan urang puasa ibadah. Kiban hi dengan urung puasa ibadat tak ihtiat tak preh wateluhu leuh tamayam subuh tak bue Quran tak tamayam tunan tak mentelawut kamari he tetat kamari pundih rukum tak subuh dada tak ihtiat tak preh luhu luhu tak bedah tak preh tamayam tak tamayam jamaah leuh tamayam jamaah luhu tak duduk tiat ataupun tak mentelawut telawut padum gre oleh yang tak ihlom bak tak berubah ruang. Tengut ke 15 minit tu. Nyan tengut lagi menan yang deken nong musa'im ibadah. Tapi punya leh sebuah budah lihat ha. Nyan kan ibadah aku merno meninggal. Ya. Kiban hi lewat meninggal. Yang ke ibadah-ibadah ibadah-ibadah. Leh sebuah budah lihat maghrib. Nyan hi cuma ni. Lada murang tiga ken. Kaci yang ni ngaduan. Kadang kamar day hari. Hanya tubi-tubi luar kabunuh kaya jemau. Ita mong gunung tubuh luhu hanai tubit atha dai tubit sembahyang aluhu pat atha pat pengah kuatang tujuan untuk ibadat tujuan taubat onyo hanje tubuh. Jadi yang geken dengan puasa yang god puasa tabudatin wajib busau budoi terbab wajib busau gato nyen insyaallah nang mengkarate wajib busau 15 minit kena ibang tubuh. Pajuh bu bacut jin iya bacut. Alhiyam kafe bo. Bedah sama yang nyama. Nyo keken wa akamahu. Orang yang menjaga haknya puasa. Tengah hurau. Bek tak berlomba dengan kelalaian. Bek tak melele paket. Yang mengendim dengan kutengah puasa. Nyan ada titun tak puasa hanjir kubuat. Yang kepegah dalam Al-Quran la'allakum tatakun. Ngan kapuasa kah akan gerakai ke.
Tapi mu yang selama bulan Ramadan ketika kita pula ledo dengan kelalaian, insya Allah mu yang ken tertimpuput lagi kayu oleh Allah yang payah tunggu untuk berubah ketika olehnya wa akamahu termasuk buka puasa. Di antara adab berpuasa, berbuka dengan cara yang benar. Kiban buka dengan cara yang benar. Urawat tengah dari mandum tanyo hawa teke iya kata yang bida iya u muntah lagi nyong kata budu ita nyong iya u langgayung kalih tabuh tituk kalih tabuh bahkan tanyang ladung urung kan nyan na glah waboh glah raya mutulih bak glah papa mama anak niat hanjin ji pekat handlat purwati nyan ban raya glah nyopi raya glah hobi boh u nyong mutuli papa maksud papa yang gelahyah tu kan papa hanape olehnya gelah mama yang gelah mama ubu tuju tapi olehnya mungkin ubu perut tu buh iya yang kata boh taboh gelah raya karena iya cindu inan karena terdrop di dalamnya hana tak tepuk-tepuk bahan kailah boh jam kumur ikut rupa boh tutu inai dalam hawa tegun oce uro tanah buka puasa ngan iya lupianya hana jadeh merumput fahla sempurna menye atijit buka puasa andrit jadeh dah buka puasa ngan ianya menye ikhlin namcu dan napeng idro ketuputnya pun buka puasa tertepun ati mutritnya buka puasa ngan iya pulat menye napeng yak belawanggu baik kerit menggepungah hanggepi putrun hut baik takut-takut meninggai temunggu untri ii bagok nyan napeng ya belawa nyan belawa belawa belebek bagi ke urung kampung bagi ke kanan yatim tapi yang getam wate buka puasa antrik baik dengan ia mangannya begitu jadeh buka puasa kagekun ni melata ka-e-ka kaje buka kau menang ni kampung lu menang ke kepada kaum muslimin dan muslimat umat Muhammad dimanapun berada ka-e-ka kaje buka nyat han terempok rabah lah nyan bek nak amat bak puman ka ka nyan to takut-takut na urang la kampung hi thu du kui mum ia pegak puman polimo tengah nak lihat tak buka lihat merama ia buka puasa ngan serune hanjut yang pasti buka puasa ngan elok mentauro kan ngan thu turune ngan cara di azan maghrib menyempai wate tapi wate yang butuh ngan elok mentauro menyempai tauro ka elok nyen kajit buka na urang sale hang buka ka ilu mentauro ana buku batadro teh agro ke puasa ya tabak katro betai kata ha teman di pajuh makanan majud ngan pue di buka puasa ngan ana ke rumah begitu ia kana dempu saja pah jiet buka cau ana ke rumah sini am nyen sapu makanan hana hawa deli menan dempu yang gatu dalam agama man makanan yang kada goblok pun hukumnya makanannya tidak ada tubit ajak bak traweh tak putubit lih traweh kaji baju-baju tepo karena sedekah lo nyan menya nepeti alhamdulillah hana nepeti hana masalah ilum kali untuk buka menya perle gedanyo bugon Allah taala kagak bi Ramadan nyon cukup jero ku gedanyo bulir untuk beribadah mati ik dan ibadah ge ronya nimbu nyon kali nyon hana pun kubah traweh pun semayang traweh tiga bu pah dukna kurang pak en pah ronya ati puasa yang kau ikut na kita pegah nyo puasa nyo han kubah traweh mesti malam nyana saja awal malam oleh kata pegah mumang kata pegah hana mangai bedan nyen gara-gara salah makanan yang geken wa akamahu coba tingkat cara berbuka yang benar kiat cara buka puasa yang bodoh temayang jamaah bet word laki tobat Allah yang geken dengan orang yang menyambut bulan suci Ramadan senang dengan itu bulan Ramadan tak puasa mahwate urau tak semayang traweh mahwate malam tak meluah-luah makanan dengan sesama orang Islam paling kurang berdatim bantu menyai kampung dan nyawa nawa janji nawa ganyi munem nah nah kok
Hana. Oh, hana terdetah pertama ini. Uat kanji yang belang raya hana. Putra hati kibandi cara. Mati-mati uat geroh jadi rumah. Tiu ke hutan masuk urung kampungnya yang pegadah ada nanti. Yang kaku pun ni kere. Kaga kubah lini tercara menterkah yang paling murah tapi biaya murah. Nilai pahala luar biasa. Paling-paling RM500 atau belangang, kadang RM500 atau merempak belang merempak kaji atau belangang raya, yang belangang kanduri yang tertagun-tagun kanduri, belangang tagun selumu. Sabah belangangnya paling habis peng RM500 lutar. Tatun peng RM500 atau tatagun ni melata. Merempak kanji atau belangang puno. Tahui urung kampung tayu acok baju tepo. Hai caram tua RM500 atau putubit peng. Irumpo terkah leurir, terumpo mu terkah mantaboh kampung yang na dalam kampungnya. Itu biar anak nyetnya, ini peluk baju tepo, biru tepo, ija umlata iya cok kaji, ijet dengan hani ijet, karuh ditayang, urung sediakan makanan untuk urung berbuka puasa. Gepampun tau sal dari Allah Ta'ala, ma takatama min dambi, wa ma takara. Orang yang bersedekah makanan kepada orang yang berbuka puasa, secara benar, walaupun gak nyenang nak kepaju kata yang gak cowoknya, tapi kagi gak cowok karuk tanya udah mesedekah. Insya Allah nyaman tengah wate musyawarah. Nah cerita guan kajinya, bek nembah bah adat dan budaya ni dawai. Iuran zaman kagak temiki kiban cara buka puasa rame rame bek baru mengurung kaya atau yang ek pegat puasa buka puasa pertama tengku urung kaya berji. Berarti yang pun ampun, ule balang. Nah, mi cerita urung zaman. Bak raja-raja yang ngasih buka puasa rame-rame. Yang ketaguan cuma kanan melempah jai ke hui urung kampung. Urung gatin-gatin dengan kampung mau buka ke diri. Kiban jarai katnya hanggar puan menerka. Tapi katnya urung paju makanan baru mau go. Geduk rapat li Sultan Iskandar Muda Boroji. Ngan raja-raja wilayah. Gehoi para ulama-ulama. Geyungi yang pakai bancara. Peng bek le abe. Karena urung gatin duk. Tapi terdekah bujai fala. Tiban cara. Getuut le urun jemun. Wot kaji. Yan penutup. Cara gejuk le ulama. Sedekah bersama. Yang na'u putubit u. Sebab bak wot kaji na santan. Yang na berah putubit berah. Yang na campli me campli. Yang na lada me lada. Yang na bawang me bawang. Olehnya yang na bawang putih me bawang putih. Yang na unthike pulut me unthike pulut. Gepeh imlasa getaguan re yang na tobit ukude ya blau deung ge blau deung beu puo imlasa geco udeung ubut-ubutnya ataupun na tamu jigeu tanyo langkru na ro udeung kadang-kadang mu sabok di maubit co udeungnya meung lasa megah la kampung gron kanji tepuknyo na udeung di dalam padahal mu janggut di hamurumbo mangna udeung megah tak bawa kampung. Nya tidak bawa kanji. Kabih kanji. Anampak udang lo. Pekat kabijah langbera. Tapi megah kan. Orang galak ke dia cok. Anaknya dia cok. Gejok li akai li urung jamun berje. Nya biar nak tahu sejarah awal. Kanjinya tegukan permainan urung kampung. Word kanji adalah cara bersedekah orang yang kurang belanja. Eh, itu nyoma. Nyoma kita yang pak drone. Tegedi drone boleh puasa nyoma nak kanduri buka puasa irumoh drone itu pun. Ubena orang yang nalar kampung nyoma si putih tuha muda nundang buka puasa irumoh drone. Eh, nasi dia makan? Eh, napa yang? Manya tegedi tak kanduri perkawin nene ngathep ilai ke orang kampung. Nyan padung benapa yang dia dah? Ubud 5 juta ke? Nyan 5 juta kan tak tahu lomo. Paling-paling tayak belawan nene. Adakala tablong kengkut mulu. Nyan kanduri khusus ku urang kampung. Tapreh muslim tu baru ataupun darah baru. Talake urang jami yang padung draw. Yang lain sampai ke draw. 5 juta tengku habis pek. 5 juta tapa habis pek. Galam habis tak masyarakat kecara dalam kampung. Tapi lang bulan Ramadan. Nyawa ke nyawa yang keken bulan rahmat. Bulan meluah-luah. Rezeki. Bulan gemur beri-beri kampunan li Allah. Allah Ta'ala gedejuk kampunan gendak ganda fahala.
di bancara ketau kejuk ku ureng yang bantu ur lain untuk mendapati makanan. Salah satu makanan yang terpilih di Aceh adalah kanji. Menyentaja upidi ya tunggu dua buah belangang buat kanji. Sabah belangang kanji makanan kanji kanji ia bu kekun. Sabah belangang kekun kanji ia bu on kaya ya. Nyai pidi na kanji ia bu on kaya ya. Ha, punya na urup pidi langkawanya kagak anggu-anggu. Lum nak puja atas tepo nalang jak saya atas hok. Nalang puat haramatan. Si aa tempat wate manteng gadi-gadi lum berji. Ha, di manteng gadi-gadi lum. Hadinya manteng lejang-lejang tu. Na lum puatha nam duat ge puatha di kuman tanjung wate tinggai badaya habulam kawi wate yang terumpui nam badaya habulam kawi hana nabi wo wale habulam bulan ramadhan wui pungan awak jak-jak mentrawe kaku pungan-pungan lum tu kuat rupanya di Aceh na iya bu on kaya kipan iya bu on kaya gerubuh on kaya put loh put dua buah belangang juga buat Taboh belangang kanji na breh na khantan na lat nyen ratha ji lagi kanji biatha taboh belangang itampingnya khusus gerubuh pun kaya on kaya puet loh puet getaguan ramuan imlatha yang lebih ia muda ia bu yang mandum pun kaya anak muda-muda yakco ia bunya urang tuha-tuha geyakco ia yang na pendami dalam gemu terdekat geblau on kayenya rempah-rempah melheboh peluk kadang-kadang saboh peluk 5 lipukun 15 ribe oleh yang geblau jumlah melheboh kota 45 ribe kapunuh belangang geboh ia gerboh untuk teput jempoh nam ka getubit urang geme peluk baju tapo geme punan kiri yang gecok jule urung tuha getaring tikhan ciri ataupun gecok mataboh akuanyo gecok taboh peluk gepuo rumah gebuka puasa liur Tuhan mangin badan ie on kayanya geje ngan geje ie on kayanya gak nyantehat ie gak semayang trawe ie gebut Quran kadang mesiju buat tawa ngan ie bu ketanyong serka cuman on kaya 15 ribu ya tablo tajak aju kude bayi mukat on kaya batoko ramuan batoko jamu tataguan ngan rame urang jeb ngan sehat nyan cara urang awai semoga yang terpegah nyona rahmat berkat beta pekrit ro di syaram doa Allah taala hanaga pekrit ro ke dayo ha eh tunggu menyekan nang bulan ramadan tamu terkah mudah-mudahnya anak tawa jo tapi yang rame urang ya jo atai kana tim word tipna tipna cara untuk mutama modal pahala ditanyo ketawa ba urang kiamat. Semoga di kampung dayo beruh kampung yang mulianya kampung kumati adat yang sepakat dengan agama beruh tamdunga ba Allah taala mantap pegadah kanjinya kadang golong tamulai tamulai la kiban cara tagun nentanya ba udeng yang tagun-tagun kanji mandum kampung tang lung rapha cuman saboh dua yang hanawal kanji menyebab kamu ide ini nyokabeh dengku mantuk tepuk urotha kamu sopo kanji uro kedua kamu po uro kelihe kamu po sampai uro lehepluk kamu sopo jukpe ke kanji na ureng yang hana mendapati bahagian bandeja aganya badan ku kusi badan ku imum hai na tinggai kanji minda omang tapi kemana cara temai ilum hana perempu awad mesti tepul malam rapat ilum hana ku ikan po kakalu ku pegah ku ikubah masa po belangem ilum makuluk masyarakat kemak kaya aku 500 ribu ya tagai tunggunya yang kalian terserkah ke mak kaya kalian ternyata mandum pahala kepada keluarga tanya iya cok leh urung masa bawa kampo merempa sabak gecok sabak sabak awak tepo hana iya cok sabak sabak kaling tepo na sojik iya cok bacut ada anak niat pi hana lalele nganapi cukup mendua hai ba anak drone yang lihata hana lalele ngapi kai temiki ke iya cok kanji yung lata kalale ini yung lata yung pelung-pelung kerawai ci pikir ya Cipiki ngak ge. Ide daerah kamu mai gini. Daerah kamu ide di biruan tu. Nyan le udang yang hana merupak jatah kampung. Payah getren lang kampung yang hana tip lom kanji. Gaya kanya nyan kepegapuman. Patna kampung yang golong na kanji.
Lung bak lung na kanji dua tukut. Padum biaya ai kampung ron boi kanji. Ai kampung lung lima retu sama belanga. Kajut bak lung na dua boi belanga. Getren lang kampung biak juk peng sejuta bak urung boi kanji. Nung pegat kanji dua boi belanga. Lung pesan untuk dua tukut. Pakot karena mesedekah lang bulan Ramadan. Luar biasa nunggu mau dua draw udang tiplok draw udang dapatkan buka puasa pertama hampir peng pulang-pulang dengan lagi yang menang draw COVID nabi-habi nyonya lagi tanya nyonya corona nyonya ipegah nak ada nak ipegah kat rumah mikron kat rumah ni aku kadang draw pusing ke nonton dan horor hijab yang ada horor nunggu tanya pasin pangkuannya yang pihak nam rumpak horor hijab wallah malam penyakit yang tanya hana kelawan kehendak Allah tapi gadah bala, gadah susah, gadah cobaan dengan cara tak perlu sedekah. Semoga yang terpegahnya mufum. Lebih-lebih gumnya terkedi lebihnya menghai sawit. Sapoh mu sawit. Sapoh mu sapoh najuk mu sawit. Ataupun dua poh mu sapoh najuk. Mereka sawit dah 50 kilo sapoh mu. Sapoh mu tu bukan apa yang tentu ribet. Nertun ju 50 mu. Tidak nak tenuot. Menyebit kritik. Nyo kejadian takut lagi kejadian di Baghdad berji. Allah menghancurkan dengan mendatangkan kafir-kafir yang jauh daripada negeri Baghdad untuk menghancurkan negeri Baghdad karena mereka tidak peduli dengan perintah Allah. Na'udzubillah bidrum dunya. Wallahu a'lam. Allahu wa malaikatuhu yusalluna.